Okay. Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi. Energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, okay? So, sorry. Oh. Let's get started. Kita akan lihat. Oh, the Seven of Cups. What's going on? The Nine of Cups. Illusion. It's like the moon. Two of Arrows. Temptation. The Three of Cups. Three of Coins. Okay, bottom of the deck, Grace. It's like the Star. Okay. So kalau aku lihat di sini, seseorang ingin healing koneksi ini dengan kamu. Okay? Mungkin kamu dealing dengan ini energi masa lalu lagi ya. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang ya karena di sini ada the devil, ada the moon. So mungkin bisa toxic ya, narcissistic, abusive, atau mungkin di sini seseorang dengan ego dan keras kepala luar biasa. Ya, atau mungkin di sini seseorang dengan keras hati, ya, keras hati yang sangat luar biasa kalau aku bilang, dan terutama main topiknya adalah topik utamanya adalah di sini seseorang mengkhianati, ya, karena aku di sini dapat Three of Cup, Three of Coins, mungkin seseorang mengkhianati seseorang, ya, seseorang mengkhianati seseorang dan itu sakitnya luar biasa. Mungkin di sini dia kamu sudah menikah sama dia, terus dia terhubung dengan teman kerjanya atau mungkin circle komunitasnya dia yang dia mengkhianati kamu di sini. Mungkin kamu sudah menikah, mungkin kamu terhubung, mungkin kamu sudah bersama, tapi kamu ternyata dikhianati di situ. Ya, seseorang mensabotase hubungan ini. Bisa orang lain yang masuk ke hubungan kalian atau dia sendiri yang mensabotase hubungan kalian berdua. Seperti itu. Karena aku lihat kayak kayak seseorang benar-benar kayak menyadari kesalahannya. Ya, jadi di sini aku dapat temptation, godaan, the Seven of Cups, godaan, Three of Cups, godaan, Three of Coins juga godaan, illusion juga godaan. Dimana kalau kita, kalau ada ilusi kan kita seperti seolah-olah membayangkan godaannya kayak godaan pikiran. So, ya aku lihat kayak seseorang di sini kayak keinget sama kamu, merasa bersalah, merasa menyesal, ya terlebih dia mengkhianati kamu, ya. Seseorang mengkhianati kamu menyesal di sini. Dia menyesal, ya apalagi di sini ada pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang sangat kuat, pihak ketiga ini bisa ego, bisa orang lain. Cuman kalau aku baca energi ini energi seseorang, ada orang lain dalam hubungan, ada orang lain mensabotase hubungan kalian. Akhirnya mungkin dia memilih orang lain itu, dan sekarang, ya, dia keingat kamu, dia menyesal di sini. Seven of Cups, like, ya again, di sini kayak ghost. Ini ada skull, tengkorak di sini ada kayak nggak kelihatan ini kayak ghost, di sini ada ular. Ular ini juga menyimbolkan godaan. Ya, seperti itu, like godaan yang tak tertahankan energi masa lalu itu sehingga akhirnya dia melepas kamu dan memilih orang lain, ya. Dan sekarang dia menyesal. Ya, sekarang dia menyesal, dia kangen sama kamu. Kalau kalian lihat di sini kayak seperti ada bayangan yang berusaha untuk mencium wanita ini. So kalau kulihat dia merindukan kamu. Di sini juga ada Two of Arrows. Ya, look at this. Wanita ini tidur dan di sini kayak ada angel tiba-tiba datang kayak memandangi kayak aku rindu sama kamu. Again, mungkin dia sering hadir di mimpi kamu atau kamu yang sering hadir di mimpi dia. Dan kayak dia nggak bisa melepaskan bayang-bayang tentang kamu. Seseorang tidak bisa melepaskan bayang-bayang tentang kamu. Keingat, kebawa perasaan, kangen, pengen ketemu, pengen deket lagi di situ. Dan apa yang dia dapatkan waktu itu, ternyata hilang gitu aja gitu loh. Kayak
Mungkin dia dapatkan karmanya, terus dia juga dikhianati, atau mungkin di sini akhirnya dia merasakan kok ada yang kurang ya, kok ada sesuatu yang dia ngerasa nggak bahagia di situ. Again, ya, seseorang tidak bahagia. Kalau kalian lihat di sini, The Three of Coins ini mirip energi The Tower, ya dia udah keluar dari sini, tapi dia kayak ngerasa sedih. Look at this, seseorang sedih, yang harusnya dulu mungkin dia happy, dia mungkin dulu kayak apa ya, memilih yang lain, mungkin dia lebih muda, lebih energi, tapi ternyata tidak ada yang bisa menggantikan kamu di sini. Ya, tidak ada yang bisa. That's why dia kangen. Dan kalau kalian lihat di sini, ini sama ya, agak mirip-mirip aja, cuma mungkin beda warna rambut aja, di sini merah, di sini hitam. Tapi kayak this is the same person. Ini orang yang sama, kayak kangen sama kamu. Mungkin dia stalking kamu, dia memandangi foto-foto sosial media kamu, atau mungkin di sini masih ada foto kamu di handphone dia, dan dia kayak sering mungkin kayak membayangkan tentang kamu, mungkin ada ilusi, ada delusi, mungkin ada halusinasi, anything like kayak kayak kangen gitu sama kamu. Kangen di sini. Oke, okay? Mungkin kamu dealing dengan Pisces, Capricorn, Aquarius, atau mungkin Cancer Scorpio ya, aku dapat serong itu Cancer Scorpio, tapi kayak seseorang bener-bener kayak ingin bersama dengan kamu lagi. Dia menyesal telah mengkhianati kamu, dia menyesal telah mengkhianati kamu. Seseorang menyesal telah menduakan kamu, seseorang menyesal telah pergi dari kamu, dan kini bayang-bayangmu menghantui dirinya, menghantui kehidupannya, dan dia ingin heal this connection, dia ingin healing koneksi ini dengan kamu. Dia ingin menyembuhkan, dia ingin memperbaiki. Dia kehilangan, dia kesepian, dia galau, dia sedih di situ. Oke, okay? Let's see. Dan terutama mungkin di sini ini kamu yang memanifestasikan awal baru, atau mungkin di sini kayak 2, 4, 6, 8. Ini 8 ya. Dia udah punya 8 cup, tapi dia kayak masih pengen satu cup ini. So, aku lihat kayak ada sisi dia benar-benar kehilangan dan kangen luar biasa sama kamu di situ. Oke, okay. You are so very special. Ya, dia masih melihat kamu sosok yang sangat-sangat special. Oke. Okay. Kemudian di sini aku dapat I want to get drunk. I want to get you drunk. Ya, kalau aku lihat again, di sini kayak ada sisi dia juga terobsesi sama kamu. Dia nggak bisa melepaskan bayang-bayang kamu, ya. Dia nggak bisa melepaskan, dia makin terobsesi nih, dia makin terobsesi sama kamu, bayang-bayang kamu juga makin menghantui dia, dia nggak bisa ngelepasin itu. Oke, okay, I'm addicted to you. Oke, okay, look at this, ini sama, I'm addicted to you, I want to get drunk, dan temptation ya, kayak makin dia makin kecanduan ke kamu. Ada sisi hal yang mungkin dia nggak bisa dapatkan dari wanita lain, atau mungkin pria lain, atau orang lain di sini. Karena kalau kulihat kayak dia bener-bener kayak ketarik ke energi kamu, ada obses, dan ketika kehilangan kamu dia sedih di sini, ya. Dia sedih di sini, kayak sedih kehilangan. Harusnya dia happy di situ, ya. Dia kayak masih merasa aja kurang, ada yang kurang tanpamu, oke? Okay? Oke, okay, I'm afraid to talk to you. Aku takut bicara dengan kamu. Oke, okay, dia takut bicara dengan kamu, tapi dia kangen, dia rindu. I still don't have all the answer. Aku masih nggak punya jawaban apapun. Dia juga bingung harus bagaimana memulai. Dia juga ada rasa insecure. Kamu masih mau terima dia apa enggak? Ya, again, ada halusinasi, delusi, ilusi, ya, campur aduk semua. Ya, yeah, I feel the same way. Ya, yeah. Sekarang dia merasakan kehilangan. Mungkin dulu dia melihat kamu bener-bener kayak ngejar dia atau bagaimana, atau memohon dia untuk kembali. Sekarang dia kayak bener-bener kehilangan, ya. Wrongful advice, dia mengambil keputusan yang salah, nasihat yang salah. Mungkin dia lebih dengerin temennya, atau dia lebih dengerin egonya, atau mungkin dia lebih nurutin keluarganya dan akhirnya melepaskan kamu dan memilih yang lain. Tapi ternyata dia nggak bisa. Aku juga dapat energi nggak semua, tapi ada mungkin ada perjodohan. Jadi mungkin kamu sama dia udah dealing, udah pacaran, udah mau nikah, terus dia dijodohkan dan dia lebih memilih yang dijodohkan dengan dia. Tapi ternyata dia nggak bahagia. Like I'm not happy, ya. Yeah. Oke. Okay. Dan di sini do you even care? Apakah kamu masih peduli padaku? Apakah kamu masih mau memberiku kesempatan? Dan aku masih I worry about us a lot. Dia masih kayak memikirkan hubungan ini. Dia bener-bener kayak dia sekarang itu nyesel di situ. Oke? Okay? Masih khawatir, insecure di sini. I don't want to lose you. Ya, yeah, again, dia tidak ingin kehilangan kamu. I don't want to lose you. I don't want to lose you. I don't want
tidak ingin kehilangan kamu. Please berikan aku waktu. Aku nggak pernah merasakan ini sebelumnya. Ya, dia nggak pernah merasakan. Even mungkin dia dealing dengan wanita A, wanita B, pria A, pria B misalnya. Tapi kayak kayak ada yang dia nggak pernah rasakan dengan itu sebelumnya dengan kamu di situ. Dan di sini kayak dia bersiap untuk kompromis, berkompromi dengan kamu, ya. Tapi dia tidak ingin kehilangan dan dia menyesal semuanya atas apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Oke, okay? Mungkin di sini seseorang berambut gondrong atau ya kalau cowok mungkin dia gondrong, mungkin dia maskulin, mungkin seseorang keras kepala dan egoisnya luar biasa, atau mungkin di sini ada akhirnya aku dapat KM addicted dan get drunk, get you drunk, ya mana ya di sini. Oke, okay. Ini ada. Mungkin kamu sering melihat angka 666. Ini angka 6, temptation juga angka. Ya, 1 tambah 5, 6, 15, 15, 15, 15, 6 di sini. Jadi kalau aku lihat kayak seorang tidak benar-benar masih terobses dan tidak ingin kehilangan kamu, ya. Atau mungkin dia akhirnya melampiaskan kesedihannya dengan mungkin kayak minuman, alkohol, atau something di situ. Karena aku lihat kayak dia ada addiction seperti itu. Dan dia kayak bener-bener kehilangan kamu, dia nyesal di situ dan dia bersiap untuk berkompromi. Tapi dia takut untuk bicara. Ya, dia takut untuk bicara dengan kamu, tapi dia tidak ingin kehilangan kamu. Karena dia merasa kalau apa yang dia lakukan di masa lalu itu bener-bener kayak luar biasa menyakitkan. Mengkhianati, mungkin berkata yang gak enak, ya bener-bener kayak gak butuh kamu udah, ya berbohong atau anything di situ. Karena aku dapat kayak energi cheater, liar, ya pengkhianat, membohong. Dan mungkin dia hanya bisa memandangi kamu dari jauh, melihat kamu, tapi dia ingin memperbaiki di sini. Kayak ya ada sisi dia enggak, sorry, dia enggak ingin melepaskan kamu, dia enggak ingin kehilangan kamu di situ. Oke, okay? Itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.